Pemirsa, 340 kejadian bencana alam terjadi di Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun 2022. Mitigasi bencana dan pemberian wawasan penanganan bencana alam kepada warga daerah rawan terus dilakukan. Kejadian bencana alam yang terjadi di Bumi Reog ada 340 sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut didominasi tanah longsor 173 kejadian dan sisanya banjir dan kerusakan yang diakibatkan angin kencang. Henry Indra Wardana, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo mengatakan pihaknya memberikan pengawasan khusus untuk daerah yang rawan tanah longsor seperti di Kecamatan Ngebel, Pulung, Selahung, Sawo, Ngerayun, dan Soko. Selain itu, early warning system tanah gerak di 7 titik yang tersebar di Kabupaten Ponorogo juga akan dimaksimalkan. 2022 ini di Kabupaten Ponorogo total terjadi ada 340 kejadian. Di mana yang paling banyak adalah di tanah longsor, kurang lebih ada 173 kejadian. Itu didominasi tanah longsor. Tanah longsor. Di mana itu? Tanah longsor ada di sekitar Ngebel, kemarin ada di Pulung, ada di Sawu, dan ada di Budak dan Soko. Memang tahun 2022 ini kan ada cuaca ekstrim, Mas. Jadi curah hujannya terlalu tinggi sehingga ada potensi banjir dan longsor yang untuk di Ponorogo ini memang luar biasa apabila dibandingkan tahun 2021 kemarin, di mana tahun 2021 kemarin hanya ada sekitar kurang lebih 230 kejadian. Apa tanah longsor dan terlalu terjadi di titik itu? Ternyata kalau kita evaluasi secara lebih detail, kan memang di daerah hulu itu takapan air sudah mulai hilang ya. Jadi tumbuhan yang besar yang akarnya bisa menahan air dan tanah biar tidak longsor, tanah juga banyak yang gundul. Nah, kita akan mencoba juga akan berdekatan ke desa terkait, mungkin dalam kemudian akan kita laksanakan penghijauan kembali ataupun penanaman rumput vetiver itu yang kelihatannya juga bisa bisa menahan arus air maupun tanah yang longsor. Pihaknya juga bakal melakukan penghijauan di lokasi bencana longsor. Pasalnya hasil evaluasi diketahui bahwa di daerah hulu banyak pepohonan yang mulai hilang sehingga mengakibatkan tanah longsor. Ega Patria, JTV, Ponorogo.